tangannya panjang, jari-jarinya panjang. Ini ukurannya panjang-panjang nih. Istri Denny Sumargo, Olivia Allen, melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Kabar Olivia Allen melahirkan anak perempuannya pertama kali diketahui dari unggahan video Reels Instagram @sumargodenny pada Sabtu malam 27 Juli 2024. Olivia diketahui melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan secara sesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Bunda Jakarta. Namun, hingga berita ini diketahui publik, Denny dan Olivia belum mengungkapkan tanggal pasti kelahiran putri mereka. Operasi sesar adalah prosedur persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut. Operasi sesar dilakukan jika persalinan melalui vagina tidak mungkin dilakukan atau bila terjadi komplikasi kehamilan. Secara umum, operasi sesar dimulai dengan pemberian obat bius spinal kepada pasien. Tujuannya adalah agar pasien tetap terjaga. Tetapi bagian pinggang sampai kaki mengalami mati rasa selama operasi. Mayoritas pasien yang menjalani persalinan dengan operasi sesar baru bisa pulang ke rumah setelah 3 hingga 5 hari dirawat di rumah sakit. Selama masa pemulihan, pasien tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat sampai dokter memastikan bahwa kondisinya benar-benar pulih. Tujuan dan indikasi utama operasi sesar adalah sebagai penanganan darurat jika kondisi kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin. Operasi sesar disarankan dokter jika ibu hamil memiliki kondisi atau penyakit berikut. Persalinan normal tidak berjalan dengan baik atau terjadi perdarahan hebat. Infeksi seperti infeksi herpes genital atau HIV, tekanan darah meningkat dan terdapat protein dalam urin atau preeklamsia, posisi plasenta yang terlalu turun atau plasenta previa, kehamilan kembar, pernah menjalani operasi sesar sebelumnya. Selain kondisi yang telah dijelaskan, operasi sesar juga bertujuan untuk menangani kondisi pada janin seperti detak jantung yang tidak normal, terhambatnya pertumbuhan janin atau intrauterine growth restriction atau IUGR, malpresentasi janin, misalnya sungsang atau letak lintang, kepala janin terlalu lebar atau hidrosefalus, berat badan janin lebih dari 4 kg atau makrosomia, dan terdiri tali pusar. Operasi sesar juga dapat dijalankan oleh dokter jika ibu hamil menginginkannya. Kondisi ini disebut sebagai operasi sesar terencana atau elektif. Operasi sesar umumnya aman untuk dijalani, namun operasi ini tidak disarankan untuk ibu hamil dengan gangguan kesehatan seperti penyakit paru yang parah, gangguan pembekuan darah berat, dan riwayat operasi perut yang besar atau berulang. Operasi sesar juga tidak dianjurkan untuk mengeluarkan janin yang telah meninggal. Hal ini karena resiko operasi pada kondisi tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Sebelum menjalani operasi sesar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pasien, yaitu mencari tes darah agar dokter dapat mengetahui golongan darah dan kadar hemoglobin pasien. Sebagai persiapan jika pasien membutuhkan transfusi darah selama operasi. Menjalani tes amniosentesis untuk mengetahui apakah kondisi paru-paru janin telah terbentuk dengan baik. Terutama jika ibu hamil perlu menjalani operasi sesar pada usia kehamilan di bawah 39 minggu. Satu hari sebelum dan pada pagi hari sebelum operasi sesar, pasien akan diminta untuk mandi dengan menggunakan sabun antiseptik. Pasien juga disarankan untuk memotong kuku jari tangan dan kaki. Perlu diingat, pasien tidak disarankan untuk mencukur bulu kemaluan. Jika diperlukan, hal tersebut akan dilakukan oleh petugas medis. Selanjutnya, pasien akan diminta untuk berpuasa beberapa jam sebelum operasi, serta minum obat seperti antibiotik, antimual, dan obat mah. Usai operasi, pasien akan menjalani masa pemulihan di ruangan perawatan selama beberapa jam. Dokter akan memeriksa tekanan darah pasien, suhu tubuh, kadar oksigen, dan irama jantung. Selama di ruang perawatan, dokter juga akan memberikan obat pasca operasi sesar, termasuk pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakit setelah efek obat bius hilang. Selain itu, pasien akan diminta untuk minum dan berjalan-jalan di ruang perawatan guna mencegah sembelit dan penggumpalan darah. Pasien akan mengeluarkan darah nifas setelah operasi. Pada 3 hari pertama, darah nifas yang keluar dapat berjumlah banyak dan berwarna kecoklatan, merah terang hingga akhirnya berhenti setelah 6 minggu. Jika ASI sudah keluar, pasien dapat menyusui bayinya segera mungkin, bahkan saat masih di ruang perawatan. Bila pasien mengalami kesulitan dalam menyusui bayi atau ASI tidak kunjung keluar, segera konsultasikan ke dokter agar diberikan penanganan yang sesuai. Untuk mempercepat proses pemulihan pasca melahirkan, ada hal-hal yang perlu dilakukan pasien, yaitu jaga luka jahitan operasi agar tetap bersih dan kering setiap hari, gunakan pakaian yang longgar dan berbahan nyaman, letakkan bantal di perut saat menyusui untuk menopang tubuh bayi, hindari mengangkat benda berat, minta pasangan atau keluarga untuk berganti menunggu bayi sehingga pasien dapat beristirahat, perbanyak mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang,
Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari, dan konsumsi obat pereda nyeri sesuai resep dokter jika diperlukan. Operasi sesar beresiko menimbulkan efek samping atau komplikasi, baik pada ibu maupun bayi. Pada ibu, komplikasi atau efek samping yang dapat terjadi adalah perdarahan parah, reaksi alergi terhadap obat bius, cedera operasi misalnya sayatan pada kandung kemih atau usus, infeksi pada luka operasi lapisan terdalam rahim, endometritis atau saluran kemih, terbentuknya gumpalan darah terutama di kaki atau panggul, gangguan pada kehamilan berikutnya seperti placenta accreta. Sementara itu, komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yaitu gangguan pernapasan dan luka di kulit bayi akibat terkena pisau bedah. Segera periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami sejumlah gejala berikut setelah menjalani operasi sesar. Sesak napas, demam tinggi dan menetap lebih dari 24 jam, nyeri tidak tertahankan di perut dan luka bekas operasi, keluar cairan dan darah yang banyak dari luka operasi, perdarahan berat hingga harus mengganti pembalut setiap 1 jam sekali atau tidak keluar darah nifas sama sekali. Pada kehamilan selanjutnya, konsultasikan dengan dokter terkait cara persalinan yang tepat. Hal ini untuk mencegah resiko dan terjadinya ruptur uteri saat melahirkan.